Dekat ruangan description kat bawah, aku ada bubuh 4 link yang berbeza. Link productlink.io tu akan bawa korang ke page Lazada yang jual 4 baju wrestling. 4-4 tu berbeza design. Dalam satu link tu ada 2 design tapi lagi 3 link satu design saja. Walaupun 4-4 link tu berbeza design tapi harga tetap sama lah, iaitu RM20. Aku baru terjumpa baju ni tadi dan aku tak nak tunjuk design dia design apa. Kalau korang nak tahu design apa, make sure korang tekan link dekat ruangan description kat bawah. Yo guys, korang bersama dengan aku, Hazwan Shah Bebe. Make sure korang follow Instagram aku, Hazwan_Shah. Sebelum aku teruskan, make sure korang semua stay home, duduk rumah, jangan keluar. Aku harap semua yang tengok video ni berada dalam keadaan yang sihat. Bukan korang yang tengah tengok video ni je, tapi ahli keluarga korang, sahabat-sahabat korang, guru-guru korang dan saudara mara, semualah. Kita semua sama-sama doakan supaya semua orang dekat dunia ni berada dalam keadaan sihat sejahtera dan penyakit yang tengah berleluasa sekarang ni dapat berhenti dengan laju-lajunya. Beberapa hari lepas, ramai yang DM aku, ramai yang komen dekat video aku yang paling latest, which is yang keluar kat atas ni. Kalau korang tak tengok lagi, make sure korang tengok. Semua minta aku respon ataupun react terhadap debut daripada Matt Hardy dan juga Luke Harper dekat AEW Dynamite. Dan aku minta maaf bila ramai sangat yang DM dan DM tu masuk dalam keadaan yang serentak sampai spoilkan aku yang tak tengok lagi Dynamite time tu. Tiba-tiba terbuka DM, kantoi apa yang berlaku kat Dynamite kan. Dasar spoiler tak guna. Gurau je. Tapi sebelum aku bagi reaksi aku dekat dua debut yang dah berlaku dekat Dynamite tu, aku just nak review laju-laju dulu apa yang berlaku dekat Dynamite pada apa Rabu yang lepas lah, which is waktu Malaysia, Khamis pagi. Macam WWE juga, Dynamite untuk minggu ni zero, tak ada penonton. Awal-awal dibuka oleh promo oleh Cody, lepas tu promo oleh Kenny Omega dan juga Matt Jackson. Memang Cody bagi promo yang agak baik, starting agak baik. Kira dia pandai je masuk daripada apa yang tengah berlaku kat dalam dunia sekarang ni, tiba-tiba menyelir kat apa yang tengah berlaku dekat dalam Dynamite tu sendiri. And then ada 4 match yang berlaku dekat Dynamite minggu ni. First kali Lucha Brothers lawan dengan Best Friends. Match ni tak bosan, best. Sejak bila Lucha Brothers produce match yang tak best kan? Kebanyakan match yang diorang buat selalunya aku rasa best. Pasal tu Phoenix antara salah satu aku punya favourite wrestler lah. Match yang seterusnya pun tak membosankan tapi tak ada terlalu best pun. Hikaru Shida lawan Riho, lawan Chris Statlander dan juga Penelope Ford. Yang ni Hikaru Shida menang. Lepas tu ada match Jurassic Express kalahkan The Butcher and the Blade. The Butcher and the Blade kalah sebab MJF bising-bising dekat luar. Dan last kali The Inner Circle menang lawan dengan Cody, Hangman Page dan juga Matt Jackson. Siapa yang menang dapat advantage untuk Blood and Guts punya match lah. Which is kalau aku tengok dia punya rules tu, Blood and Guts ni macam WWE punya War Games je sebenarnya. Cody dulu pernah cuba nak beli War Games ni daripada WWE tapi WWE tolak lah. Sebab dia nak beli match ni sebab War Games tu adalah inovasi ayah dia sendiri kan. So mestilah dia nak pakai inovasi ayah dia tu untuk company dia sekarang. Dan match main event ni pun tak mengecewakan lah. Bagi aku sangat exciting. Cuma aku rasa bila tak ada crowd ni memang effect lah match tu nak jadi best ke tak best. Sebenarnya aku rasa match tu sebenarnya boleh nampak lagi best atau boleh rasa lagi best kalau ada crowd. Tapi tak apa lah, aku pun faham. Aku pun tak nak komplain banyak pasal ada crowd dengan tak ada crowd ni. Dan kalau korang tertanya macam mana aku boleh ingat semua match yang berlangsung ni kan, senang je. Aku pergi dekat Instagram berita WWE, aku cari gambar yang AEW Dynamite yang diorang baru upload untuk minggu ni. Aku tekan dan dekat situ aku terus nampak keputusan penuh AEW Dynamite. Bukan AEW Dynamite je yang diorang provide result ni. Raw, SmackDown, NXT, NXT UK, 205 Live dengan pay-per-view pun diorang ada update result dekat berita WWE. Selain daripada, weh, mak kau pun nak jatuh. Selain daripada tu juga, berita WWE, nama pun berita, dia ada post berita terkini pasal WWE, pasal AEW dan pasal wrestling-wrestling yang lain lah. Cuma yang tu tak banyak, banyaknya dekat WWE dengan AEW. Kalau korang follow berita WWE ni, memang korang akan dapat news on the go lah tiap kali korang buka Instagram. So, make sure korang follow Instagram berita WWE. The Dark Order, dia ada buat promo dekat AEW Dynamite minggu ni. Dia beritahu yang The Exalted One tu akan datang lah, bla 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 bla. Lepas tu dikacau oleh SCU, tapi Scorpio Sky tak ada. And then bila SCU kata The Exalted One tu tak wujud lah apalah, tiba-tiba ada promo dekat screen yang bagi tahu dia, Mamat tu adalah The Exalted One. Dia buka dia punya hood, sekali kita nampak Luke Harper. Luke Harper tu lah The Exalted One yang The Dark Order Big Uno selalu mention.
Lepas promo tu habis, dia ada dekat belakang SU dan dia pun bantai lah SU dengan deduct order tu semua, bantai sama-sama SU ni. And then bila dia bangunkan, tak silap aku Christopher Daniels kot, dia bangunkan, dia buat apa flipping yang dia pusing, lepas tu buat dia punya close line tu. Habis match Inner Circle lawan Cody, Omega dan juga Matt Jackson tu, Chris Jericho ada buat promo sebab yalah Inner Circle dah menang, dia bagi tahu yang dia orang dah ada advantage. Lepas tu Nick Jackson injured, jadi dia macam dia orang ada advantage yang lebih lah, 5 lawan 4 apa semua kan. Lepas tu Matt Jackson bagi tahu dia ada minta tolong satu kawan dia ni, keluarlah ada drone. Bila drone tu keluar, rupanya Matt Hardy dah ada dekat. Memang dia punya social distancing tu memang bermeter-meter lah, memang dia jaga jarak dia Matt Hardy ni kan. So dia ada duduk kat satu corner hujung tu, dia macam buat gaya dia gaya Matt Hardy dia yang broken tu, broken. Dia di-declare sebagai ahli yang kelima dalam tim Cody, Matt Jackson, Omega dan juga Hangman Page ni. So first kali, apa yang aku rasa tentang Luke Harper punya debut? Luke Harper dia muncul dengan nama baru, Brody Lee. First kali nama tu bagi aku tak badass lah untuk The Exalted One. Nama macam Mamat Jambu punya nama lah, Brody Lee kan. Macam kena nama ganas sikit kot kalau nak jadi The Exalted One. And then pakaian dia macam tak kena dengan purple-purple tu, aku rasa macam dengan body shape dia lagi, aku rasa tak sesuai. Tapi rupa tu dia dah memang ada lah, skill jangan cakap lah, dia memang ada skill. Even John Cena aku rasa dia one of the best wrestler yang pernah WWE ada. So bab nama dengan bab pakaian tu aku rasa kena ni sikit. Tapi pakaian dia dalam promo yang putih cape tu okay, tapi pakaian macam attire wrestling dia tu macam ala-ala Kevin Nash tu macam tak kena lah dengan shape badan dia. And then untuk debut Matt Hardy tu, aku rasa bila drone dah keluar, ramai dah tahu lah memang Matt Hardy lah. Lepas tu piano tu, tak lah, aku rasa macam nak kata kurang sesuai, susah aku nak cakap. Tapi piano tu tak buat aku rasa feel sangat-sangat lah dekat dia punya debut ni. Dan bila aku tengok dia debut dengan dia punya Broken Universe dia ni, aku macam teringat balik Woken Universe yang WWE memang pakai dengan tak elok. So macam dah nampak benda tu cacat sebab WWE pernah buat benda tu cacat. Jadi aku harap sangat AEW boleh pick up balik, dia boleh buat aku rasa yang cacat dekat WWE tu tak pernah wujud lah. Dan kalau digabungkan dua-dua debut ni, aku just rasa macam patutnya diorang simpan lah debut ni bila ada penonton, sebab kau boleh dengar macam mana penonton excited ke apa kan. Tapi aku tak salahkan diorang juga, sebab first kali diorang nak kejar rating. Bila dah tak ada penonton dekat apa ni, tak ada penonton dekat stadium, so diorang kena fokus more dekat rating lah, biar semua orang tengok TV. Bila kau nak semua orang tengok TV, dia kena gunakan nama macam Matt Hardy dengan Luke Harper ni yang pernah ada kat WWE, nama-nama besar ni dia kena gunakan untuk episod kali ni supaya orang tengok. Lagi-lagi NXT minggu ni tak ada apa-apa, hanya sit down talk macam tu je lah antara Rhea Ripley, Tommaso Ciampa dengan siapa, Finn Balor eh. Dan aku pun faham diorang tak boleh nak lambatkan debut diorang ni, sebab yelah, kita pun tak tahu bila penonton akan mula ada dekat acara-acara wrestling ni. Kalau ada perangai yang tak reti nak duduk rumah ni, aku rasa mau Jun, Julai, Ogos baru kita boleh tengok penonton dah boleh mula datang ke stadium. Harap-harapnya everything is okay lah, sebab memang rasa tak best lah bila tak ada penonton ni. Aku tak boleh nak salahkan AEW kalau diorang punya debut untuk dua orang Harper ataupun Brody Lee ni dengan Matt Hardy ni tak baik. Aku tak boleh nak salahkan, diorang dah buat sehabis baik yang diorang boleh buat. Lagi-lagi dengan keadaan sekarang yang memang tak membantu diorang langsung. Sebab kalau kita je rasa yang kita bermasalah dekat tempat kerja kita dengan kena tutup dan sebagainya, diorang pun sama jugalah, berapa banyak duit diorang rugi tak dapat penonton dekat stadium. So kita pun kena faham diorang dengan keadaan sekarang ni. And then aku nak sentuh lah macam mana WWE handle dia punya program bila tak ada crowd, dan juga AEW dia handle dia punya program bila tak ada crowd. Dekat sini aku rasa AEW handle dengan lebih baik lah. Aku rasa even tak ada crowd tak nampak jauh beza sangat, sebab ada wrestler-wrestler lain dekat tepi yang buat bising. Kau boleh tengok MJF dengan apa, Shawn Spears main judi kan. So aku rasa benda-benda yang kat tepi tu, bila ada superstar kat tepi tu, diorang menghidupkan suasana. Sebab daripada tak bising langsung, at least ada bising sikit lah. So dekat sini AEW bijak dan kreatif lah untuk buat benda-benda yang macam ni. Tapi WWE, aku tak tahu kenapa diorang tak buat macam ni, ataupun diorang pilih untuk tak buat macam ni. Tapi aku lagi suka apa yang AEW buat lah. Tapi aku tak menyalahkan WWE kalau dia tak buat benda tu, sebab macam aku cakap tadi, kita kena faham diorang sekarang ni. Dan
cakap pasal paham diorang sekarang ni, kita nak bercerita pasal WrestleMania. Untuk WrestleMania ni pun aku terima banyak DM juga daripada Syahizan Mahadi. Dia tanya WrestleMania ni patut terus atau postpone atau cancel. Mackenzie_18 pun tanya patut tak WWE tangguhkan WrestleMania ataupun teruskan je tanpa crowd. Daniel Aziz pula kata patutnya WrestleMania ni ditangguhkan, postpone, sebab benda ni akan mencacatkan prestige WrestleMania tu sendiri. Muhammad Nur Rafiq, WrestleMania kali ni wajarkah diteruskan tanpa fans? Shami Crystal, adakah kemungkinan WrestleMania tahun ni akan extend? Okay, first kali kena tahu yang WrestleMania akan diteruskan, akan berlangsung selama 2 hari, 4 dan 5 April waktu diorang, which is 5 dan 6 April waktu kita, Ahad dan Isnin pagi waktu kita. So berlangsung 2 hari, sehari tu berlangsung dekat Performance Center, sehari lagi kita tak tahu lagi kat mana. Dan macam mana aku tahu? Macam aku cakap tadilah, aku check Instagram berita WWE, dekat situ diorang ada update. Kalau tak follow lagi, make sure korang follow. Lagi 100 je nak hit 10,000 followers. Jadi WrestleMania dah pun confirm untuk diteruskan. Korang tanya pendapat aku, patut postpone ke, patut cancel ke, ataupun patut diteruskan? Style WWE, walau apa pun terjadi, bencana alam ke, ada virus tersebar ni semua, the show must go on. Kita kena faham WWE, kita kena faham AEW. Diorang dalam keadaan yang sangat terdesak. Bukan tempat kerja kita je tau, tapi diorang, berapa banyak duit yang WWE akan rugi kalau dia postpone WrestleMania. Yes, dia memang dah pun rugi banyak bila tak ada crowd dekat stadium, dia tak boleh nak jual tiket. Dan WWE akan rugi lagi teruk kalau dia postpone ataupun cancel, sebab dia dah ada kontrak dengan TV yang provide ataupun ada kebenaran siarkan WrestleMania ni. Knowledge aku dalam benda ni tak adalah terlalu tinggi, tapi macam aku cakap tadi, kita kena faham diorang, sebab diorang dekat WWE, diorang yang tahu dan berpengalaman handle business WWE itu sendiri. Diorang tahu yang mana lagi untung dan yang mana lagi merugikan. Sekarang je dah rugi tak dapat jual tiket, at least diorang nak try to get some money daripada jual ni lah, hak siaran WrestleMania itu sendiri. Dan lagi satu, WWE Network lah. Diorang mesti nak orang subscribe WWE Network, sebab duit-duit tu semualah dia nak guna untuk bayar semua staff-staff yang dia ada, semua superstar, sebab nak bayar diorang bukannya murah. Dan aku percaya kat sana labor law pun sama macam kat sini jugalah. Walaupun kena cuti kuarantin ke apa ke, mungkin gaji tetap berjalan juga. So kat sini lagi sekali, bagi aku jangan cancel, jangan postpone, teruskan saja. Dan kita kena support diorang dan kita kena faham diorang sebenarnya. And yes, aku tak nafikan juga WrestleMania kali ni mungkin tak, mungkin akan jadi the worst WrestleMania in history kot. Sebab even kalau kita tengok dekat 205 Live, diorang dah provide match yang best, tapi bila tak ada crowd, suasana tu memang tak meriah. So lala jadi tak best juga. So mungkin WrestleMania dah boleh kata WrestleMania yang paling tak best. Tapi kita kena faham lah, itu je, kita kena faham. Kalau nak postpone, bila diorang nak postpone? Macam kes Matt Hardy dengan Luke Harper tadi lah, Brody Lee tu, patutnya tunggu apa, ada penonton dekat stadium baru apa ni, buat diorang punya debut. Tapi masalahnya kita tak tahu bila, kita tak tahu bila yang akan boleh ada penonton berada dekat acara sukan-sukan ni. Silap-silap mahu sampai September-Oktober nak kena postpone sampai September-Oktober WrestleMania. Silap-silap pun sampai 2021 nak postpone sampai situ. So tak boleh cancel, sebab kalau cancel lagi rugi WWE. So bagi aku, the show must still go on lah. Dan untuk mengelakkan orang bosan 6 jam, 7 jam WrestleMania yang selalu ni lama-lama macam tu, dengan show yang mungkin akan bosan, and then panjang-panjang buat lagi bosan, orang rasa malas nak tengok, aku rasa WWE dah buat keputusan yang bijak untuk buat WrestleMania ni 2 hari. Kita tak ada pilihan lain, kita kena support diorang dan kena faham keputusan yang diorang buat sekarang ni. Kalau tanya aku, aku berharap at least crowd ada sikit lah, macam crowd yang dekat NXT yang last dekat Performance Center hari tu, tu kan ada sikit je crowd. Crowd tu pun dah buat, even sikit dah buat nampak meriah. At least ada crowd banyak tu. Tapi sekarang ni bahaya juga kalau ada crowd banyak tu je. WWE dia tak boleh nak ambil risiko. Jadi solution aku dekat sini, sekarang ni teruskan, tapi cuba quality match tu kau buat quality match yang macam dekat NXT TakeOver. Mungkin dengan cara tu je buat orang tak rasa mengantuk, buat orang rasa tak boring lah, sebab match quality tu best. Tapi bila tak ada crowd, match quality best macam mana pun dia takkan rasa best sangat. Tapi at least daripada kau buat match yang macam selalu kita nampak dekat Raw, Smackdown dengan pay-per-view biasa yang bukan dekat NXT tu, match tu semua boring. Lepas tu kau buat tak ada crowd, lagi yang nampak boring. So better quality match tu kena betul-betul sedap lah. WrestleMania kot,
Kalau kita tengok balik confirm match card yang ada dekat WrestleMania 36 ni kan, kita ada WWE Championship antara Brock Lesnar dengan Drew McIntyre. Yang ni aku rasa sayang bila tak ada crowd, sebab kata kalau Drew McIntyre menang, weh, kita nak dengar sorakan orang happy bila Brock Lesnar kalah WWE Championship dan Drew menang. Orang memang nak Drew menang dan orang memang nak Brock kalah. So celebration tu kita takkan dapat rasa. Aku rasa rugi bila tak ada crowd kat situ. And then untuk Goldberg dengan Roman, aku rasa dua-dua ni yang paling selamat lah. Sebab kalau dua-dua ni keluar, kita mungkin akan dengar "you both suck" semacam dekat beberapa Smackdown yang lepas. So untuk dua-dua ni, diorang selamat. Diorang mungkin takkan dengar apa-apa boo untuk diorang. John Cena, Bray Wyatt, The Fiend. Okay, yang ni aku rasa ada crowd ke tak ada crowd ke, aku susah. Mungkin John Cena akan kena John Cena sucks tu. Tapi yang ni aku tak rasa efek banyak kot. Becky Lynch dengan Shayna Baszler, okay, kat sini bila ada crowd, kita boleh tengok lah crowd masih setia support Becky Lynch ataupun tidak. Tapi bila tak ada crowd, kita tak dapat tengok benda tu. Rhea Ripley dengan Charlotte, yang ni pun aku rasa crowd kalau ada tak ada tak beza banyak. Dan aku harap quality match tu setanding quality match yang ada dekat NXT. Yalah, pertarungan NXT Women Championship kot. Bayley lawan Lacey Evans, lawan Dana Brooke, lawan Tamina, lawan Naomi, lawan Sasha Banks. Aku rasa kalau crowd ada, semua akan harap Sasha Banks menang. Semua akan sorak Sasha Banks. Undertaker lawan AJ Styles, yang ni pun selamat juga. Kata kalau Undertaker tak boleh nak perform, kalau ada crowd, confirm crowd akan boo. Sebab dah tua tiba-tiba tak perform, padahal diorang excited nak tengok Undertaker. So aku rasa Undertaker yang selamat kat sini. Kevin Owens, Seth Rollins, aku rasa rugi sebab aku tahu Kevin Owens akan dapat sorakan yang sedap. So kita tak dapat tengok benda tu. Lepas tu Elias lawan King Corbin, yang ni pun sayang. Kau bayangkan kalau Elias perform, lepas tu semua crowd dalam WrestleMania tu jerit ramai-ramai "Walk with Elias", lepas tu nyanyi "Oh Walk with Elias", pun rugi tak dapat tengok benda tu. And then aku rasa benda ni akan berlaku lah, Sami Zayn lawan Daniel Bryan untuk Intercontinental Championship. Yang ni kita pun tak dapat dengar crowd nyanyi lagu Sami Zayn, kita tak dapat tengok crowd ramai-ramai buat "yes yes yes" untuk Daniel Bryan. Dan yang paling rugi, Edge lawan Randy Orton. Aku rasa match ni memang akan jadi, dan kalau Edge keluar dekat, keluar buat dia punya entrance untuk dia punya first solo match dia lepas 9 tahun, tak ada crowd punya sambutan, yang ni pun sangat-sangat rugi. Kalau ada cara lain, aku rasa diorang dah buat dah cara lain tu. Tapi they know better about business ni. Kita ni siapa je kan, business tak adalah sampai berbilion-bilion macam diorang. So at the end, aku ada rasa satu benda ni akan berlaku, which is bila semua dah reda, penyakit yang virus yang tengah berleluasa sekarang ni dah cool down, dah ada penonton kat stadium, semua orang dah boleh keluar rumah ke apa kan. Aku ada rasa yang mungkin WWE akan mengharap duit lebih daripada Saudi Arabia lah. Mungkin diorang akan fokus buat event mungkin lepas ni setahun 2 atau 3 kali ke dekat setahun, sekarang setahun dah 2 kali. Tapi mungkin lepas ni ada kerjasama yang lebih ataupun event sampai 3 kali, kita tahu. Mungkin WWE perlukan duit daripada Saudi Arabia untuk cover kerugian diorang. Dah berapa show kot, Raw dengan Smackdown dengan WrestleMania dengan NXT ni semua tak dapat jual tiket. Sekarang je pun, untuk minggu ni je pun diorang dah rugi berjuta-juta, hampir berbilion. Ini kan lagi untuk WrestleMania dan beberapa show yang akan datang. Jadi tak banyak lagi benda lain aku nak cakap. Aku teringat yang hari tu aku ada janji kat korang, aku akan share aku punya fantasy booking ataupun macam mana aku book aku punya WrestleMania 36 ni. Video tu aku akan make sure aku upload sebelum WrestleMania. Sekali jangan lupa follow Instagram aku, Hazwan_Shah. Jangan lupa juga follow Instagram Berita WWE. Sikit lagi, 100 lagi nak sampai 10,000 followers. Jangan lupa juga, kalau korang tengok video ni, korang tak tekan butang subscribe, tekan butang subscribe sebagai tanda korang support channel Hazwan Shah Wrestling ni. Road to 10k followers untuk Berita WWE, road to 10k subscribers untuk Hazwan Shah Wrestling, dan road to WrestleMania. Itu saja daripada aku. I'll see you guys again in the next video.